Oke, selamat datang di channel Belumbungan. Kali ini saya akan membahas tentang cara menggulung ulang motor listrik pompa air merek Shimizu. Seperti ini sudah saya siapkan. Tonton video ini sampai selesai agar bisa dipraktekkan di rumah untuk para newbie yang ingin belajar menggulung ulang pompa air. Ini saya menggunakan kawat ukuran 050 untuk running ya. Dan untuk startingnya saya menggunakan ukuran 040. Pertama-tama kita membuat mal dulu. Membuat mal dulu ya. Untuk membuat mal ini usahakan jangan terlalu kecil dan jangan terlalu lebar ya. Oke, setelah selesai masang mal kita mulai menggulung. Yang pertama ini untuk coil running ya.
bagian runningnya untuk kutub pertama sudah selesai. Sekarang akan pindah ke kutub sebelahnya. Perlu diperhatikan di sini kutub selatan, di sini kutub utara ya. Jadi lilitannya itu tidak boleh sama arahnya. Ini yang utara ini, yang selatan ini kanan, yang utara ini lilitannya ke kiri ya. Yeah.
selesai. Sini ada 4 game gak berkeluar ya. 2 keluar dari starting, 2 lagi keluar dari running. Nantinya akan dikonekkan ke kapasitor juga sama stepelnya. Sekarang kita akan masuk ke proses penyambungan dan pengikatan. Pastikan dulu semuanya normal. Jangan lupa dikasih isolator antara running dan starting agar tidak short dan lebih awet. Ujung dari starting digabung dengan pangkal yang ada coil starting sehingga jadi 3 bagian. Jadi ada 3 kabel yang keluar ya. Pastikan disolder dengan benar. Motor listrik tipe AC 1 pas ya, 1 phase. Yeah.
kita akan masuk ke tahap pengujian. Oke, kita akan coba tes dulu. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih.